どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, so ya, di video kita kali ini kita akan main AOPG lagi karena AOPG baru aja update, teman-teman, ya, yaitu yang seperti kalian lihat di belangguan ya, Easter Event, cuy, di mana kalian bisa ngedapetin pedang. Kalian bisa baca langsung Discord-nya nih, teman-teman, update-nya apa aja ya. Ada yang kemarin, sebenarnya yang kemarin nih kita mau showcase yang kemarin sebenarnya nih, yaitu adalah Phoenix V2 nanti sekalian, teman-teman, ya. Jadi Phoenix yang kedua. Abis itu kita akan lihat yang update barunya, yaitu si ini nih, si Easter Event ini, teman-teman. Kita akan coba untuk raid juga ya. Cuman ya, ntar kita coba pakai Phoenix V2 kayak gimana, teman-teman, ya. Apakah dia bisa dipakai untuk Easter Event apa enggak. Sekarang kalian bisa lihat dulu nih update-nya apa aja, teman-teman, ya. Ada item baru nih, limited item ya. Easter Edge katanya sih very OP. Oh my god, sangat OP ya. Dan bagus untuk farming, dan katanya cuma bisa dapetin lewat raid doang. Alright ya, drop raid ya. Jadi mirip-mirip kayak Kikoku gini aja ya. Ya bangsat ini emang nih. Gua Kikoku aja gak dapet, imagine gak sih? Kikoku gak dapet, operation gak dapet. Itu buah mitos anjir operation itu, imagine sumpah. Gak bohong, gua susah banget dapetnya, pak. Udah itu doang sih. Ada raid baru, ada statsnya naikin jadi 2100. Sekarang gua aja, sekarang gua udah berapa ya? Sekarang ya gue belum nyampe 2000 sih, stamina baru 1900, ward 1100, defense masih 800, fruit bahkan sampai 2000 belum gitu kan, masih jauh. Lalu ada yang diganti-ganti lagi, ada buff Phoenix 2, jadi lebih kuat lagi Phoenix 2-nya harusnya, teman-teman, ya. Ini yang akan gue showcase nanti, ini harusnya udah yang versi buff-nya. Lalu sekarang inventory, kalian pedang itu bisa punya banyak, cuy, ya. Jadi kalian misalkan udah dapat Bisento. Nah kalian mau pakai 3 SS nih. Nah Bisento kalian gak akan hilang. Harusnya kayak gitu ya. Jadi Bisento kalian harusnya ada di inventory. Emang nih, emang rada bermasalah sih inventory-nya nih. Gue kurang suka juga nih sama inventory-nya nih. Kayak tercampur-campur gitu, cuy. Antara item, antara devil fruit, semua dicampur dalam sini ya. Jadi emang ada agak ribet sih sebenarnya sih. Udah itu doang sih, teman-teman. Update-nya itu doang ya. Maintenance-nya lama banget, gak bohong. Udah gitu masih ada bug lagi, lihat nih. Masa gue pakai Phoenix Plate gak bisa, pak? Si? What is this? Gue gak bisa terbang, what? What? Apa nih? Gak jelas, help. Padahal tulisannya udah dibenerin, tapi gue udah coba masuk server baru, masih kayak begini juga, gue gak ngerti kenapa dah. Oke, sekarang kita ke Phoenix V2 dulu, teman-teman, ya. Buat kalian yang gak tahu cara dapetinnya, kalian mesti ngalahin Marco yang ada di sana tuh. Ada pulau baru kalau kalian pakai Island Tracker kalian. Nah, ini kalau kalian pakai Island Tracker kalian ya, itu ada pulau baru namanya Phoenix Nest ya. Jadi kalian mesti ke situ, datengin aja kalian lawan Marco. Kalau kalian udah kelar lawan Marco, kalian akan mendapatkan yang namanya Phoenix Scroll, teman-teman, ya. Ini kita coba ke Pang Hazard ya kali ya. Ini karena gua gak bisa terbang aja, ngesen banget. Kalau gitu kita pakai Phoenix Scroll ya dulu deh ya. Kita pakai Phoenix Scroll, bentar nih gua tutup aja statusnya biar nggak mengganggu. Oke, kita akan coba pakai Phoenix Scroll. Kita akan ngebuka Phoenix V2, teman-teman, ya. Let's go. Boom. Udah gitu doang. Udah berubah ke pini gua. Oke, udah berubah ya. Oh wow, oke. Terbang kita apa? Hybrid kah? Oke. Waduh, gila, keren, pak. Keren, pak. Kece. Kece gak bohong, kece banget. Widih. Udah mirip-mirip kayak di GPO gitu, coy. Ini game, coy, gila. Gaming sih. Kita coba ke sini aja ya. Ini bukan Pang Hazard deh, ini tempatnya smoker ya. Yaudah gak apa-apa lah, kita ke tempatnya smoker, teman-teman, ya. Kita cobanya di tempat yang smoker aja nih, biar damage-nya kita tahu berapa ya. By the way, status gue tadi devil fruit kalian udah lihat ya, itu baru 1200-an, jadi belum banyak-banyak banget sebenarnya. Oke, itu tadi hybrid. Apakah kita bisa nyerang? Bentar-bentar, gue pengen coba apakah kalau misalkan gue hybrid, gue bisa sambil serang. Kita skill yang pertama dulu, teman-teman, ya. Aonotori kayak gimana, oke? Aonotori. Oke, kayak gitu doang. Oke, kita coba hybrid. Lalu kita Aonotori. Ini yang enak, bisa berhenti, tau gak sih itu? Bisa berhenti, jir, mantep banget, sumpah. Harusnya sih bisa nyerang nih. Aonotori. Bisa kan, imagine, lihat. Kita bisa terbang sambil nyerang. Wah, ini buat AFK enak banget sih. Cuman stamina kalian cepet banget abis ini. Cepet banget abisnya, lihat tuh. Staminanya makan banyak banget, cuy. Tapi GG gitu kan. Berapa sih damage-nya Aonotori? Berapa tuh barusan tuh? Gak tau, gue belasan ribu, pak. Langsung setengah darah tuh. Langsung setengah darah. Gokil, lihat, langsung mau mati, pak. Gila, sakit sih ini Aonotori ya. Ini gak ada suaranya atau apa sih? Perasaan gue udah kasih suara dah. Oke. Okay. Gue kasih suara loh, tapi gak ada suaranya, anjir. Kadang-kadang aneh dah.
Oke, kita coba yang pineapple stone teman-teman ya. Kita jangan terbang dulu deh. Kita coba pineapple stone. Wah, apa ini? Itu healing flame. Sorry. Itu yang gue pakai tadi healing flame. Coba bentar. Kalau gitu kita healing flame dulu ya. Kita coba Yabi Jambe. Observation Arman gue udah kan ya? Oke, Arman udah. Kita Arman dulu. Kita tendang terus kita healing, kita coba. Coba apakah healingnya mantap ya teman-teman ya? Sakit bang. Oke, cukup. Sekarang kita coba pakai healing flame teman-teman ya. Kita langsung aja healing flames. Wah gila, lihat pak ngehealnya pak. Gak ada otak pak ngehealnya pak. Wah enak banget. Gila enak parah sih itu. Gila ini buah emang enak loh Phoenix teman-teman ya. Ini Phoenix enak banget sih. Ini gue bisa bilang ini tire-nya hampir tire paling atas mungkin ya. Gigi gaming gitu loh. Enak banget. Pineapple stone-nya apa ya? Kita belum coba. Bentar, kita coba dulu pineapple stone. Ini pasti skill serangan juga sih. Kita coba pineapple stone. Oh my god, diterbangin ke atas gitu enggak tuh? Auditory. Wah, gila enak, Pak. Ini buah pinik-pinik enak banget, teman-teman ya. Tori-tori gigi loh. Terbang lu ke atas. Gila sakit banget. Berapa tuh damage-nya? 30.000. Buset dah. Ini yang Aonotori berapa sih damage-nya? Gua gak kelihatan loh. Belasan ribu abis itu dia gak bakar lagi ya. Kalau yang pineapple ini 3 berapa tadi tuh? Aduh gak kelihatan lagi, Cok. Aduh gua ngeheal dulu, ngeheal. Gila enak banget ngeheal, enggak bohong gua. Gila enak banget. Sekarang kita coba full form ya. Full form. Waduh, makin kencang terbangnya. Apakah makin sakit damage-nya? Aonotori 35.000, kalian bisa lihat ya barusan ya. Ini tambah sakit kayaknya sih. Kita coba. Wah gila 40.000. Waduh, gila 40.000 damage-nya pak. Gokil. Ini parah enak banget sih. Kita langsung aja Aonotori pineapple. Gue terluka, gue tinggal ngeheal. Penuh lagi. Gila enak banget pakai pinik pak. Ini sangat recommended sih. Aonotori pineapple. Terbang lu. Oke, gue ngeheal dulu. Ngeheal momen dulu teman-teman. Kita diam aja ke atas ini ya. Enak kalau jadi pinik tuh, kalian tinggal naik ke atas aja. Kalian tinggal pakai healing flame gitu kan. Healing tai anjing enggak. Pakai healing ya. Healing aja gitu. Healing moment. Wah, cepet kan. Nah, tinggal gua Aonotori lagi. Aonotori pineapple. Meninggal. Enggak mati-mati lagi, sakit banget sumpah. Bangke lo ya. Makan tuh Aonotori gua. Enak, lihat mati coy. Enak coy ini Phoenix coy, gila the best sih. Oke, ya itu untuk Phoenix V2 gue sangat recommended sih. Kalau kalian mau pakai Phoenix ini sangat recommended sih, walaupun staminanya lihat-lihat. Staminanya boros banget, Bang. Karena kalau kalian terbang tuh stamina kalian enggak regen ya. Jadi ya udah kalian mesti ya siap-siap aja gitu, stamina kalian banyak. Ini padahal stamina gue hampir full loh. Hampir full aja segini coy ya. Bayangin coy. Oke, sekarang kita akan coba untuk Easter event ya teman-teman ya. Penasaran sih gue kayak gimana. Semoga aja nanti kita bisa menang, abis itu langsung dapet gitu kan. Dan gue rasa pinik-pinik kuat sih harusnya ya. Kita bisa terbang gitu kan, enak banget. Sambil nyerang lagi. Udah gitu ngehealnya cepet banget lagi, harusnya bisa sih. Let's go, kita coba lah ya. Ikuzo. Oke, ya ini dia untuk yang red terbaru teman-teman ya. Oke, kita coba terbang dulu ya. Kita coba lihat-lihat dulu tempatnya kayak gimana teman-teman ya. Ini mirip-mirip kayak kemarin sih Sabah Odyssey, cuman ditambahin kayak ada kayak begitu-begituan doang ya. Enggak sih, enggak sama persis sih. Cuma pohon-pohonnya tempatnya kayak sama persis ya, cuman beda-beda ya, beda-beda. Dia kayak ada pulau tambahan tuh, pulau di situ. Lalu di atas sini juga, apakah kita bisa naik ke atas sini? Bisa enggak ya? Bisa dong. Enggak bisa, Ding. Bisa. Iya, bisa. Oke. Wah, enak dong farmingnya kalau kayak gini. Tinggal kalian Aonotori dari sini. Oh my god, Iya, nggak gitu. Iya, begitulah ya, ngebug lah ya. Aonotori! Tinggal. Gila, enak banget. Kita farming dari sini, bisa nggak ya? Coba ya. Coba, kita naik ke atas sini, cuy. Tapi kalau ke atas sini, mereka kayaknya bisa deh. Oke. Kita coba ya, teman-teman. Ini gua speed aja. Ntar kita lihat apakah gua bisa apa nggak, teman-teman ya. Ini gua baru sadar, teman-teman ya. Cooldown-nya yang Aonotori cepet banget, loh. Lihat nggak sih? Cooldown cepet banget, udah gitu sakit lagi. Gokil sih ini Aonotori. Mati gak lu? Oke. Rada gampang sih, gak sesusah yang di low ya. Tapi yang di low juga sampai sini masih gampang ya. Pas di 20-an tuh udah susah tuh. Ntar makanya kita lihat nih apakah pas dia 20-an tambah susah apa enggak. Wah, ini
Gue dari jarak jauh ya teman-teman ya. Oh my god. Kita langsung Sanzen Sekai Hydra. Oke. Masih aman lah ya sampai wave 12 ini. Hampir gue mati. Oke, untung gue pinik, bayangin guys kalau misalkan gue jatuh tadi gara-gara ngebug gitu ya, terus mati gitu, nggak bisa ngeheal cepet gitu kan, wah tamat sih gue. Untung bisa ngeheal gitu kan, enaknya Tori-Tori tuh kayak gitu cuy. Entah kenapa gue lebih prefer Tori-Tori dibandingkan Pika-Pika loh. Oke, lawan Magellan kayaknya gue harus terbang ya, biar lebih gampang gitu kan. Kalau nggak terbang tuh susah banget coy. Diserang Magellan mulu soalnya. Kita harus menghindar gitu kan. Phoenix. Aono Tori. Kita pakai kayak gitu ya coy. Nggak apa-apa ya. Energi kita habis nggak apa-apa ya. Kita bisa, masih bisa ini lagi coy nanti coy. Terbang. Mati nggak tuh Magellan. Aono Tori. Kayaknya sih nggak susah-susah banget ya. Oh shit. That's hurt man. That's hurt bro. That's hurt. Terbang lu. Oke, okay. Gua abis. Oh shit, that's hurt. Oke, okay, kabur dulu. Kabur kemana ya? Kabur kemana, kesini kali ya? Coba. Apakah gua bisa kabur kesini? Oke, okay, gua bisa kabur kesini, coy. Ternyata kita bisa kabur kesini ya. Abis itu kita bisa kayak gini. Aono Tori kesini. Bisa gak? Bisa dong. Lihat, imagine. GG Gaming, ah, kalian bahkan bisa farming di sini loh. Gak begitu susah ternyata ya. Oke. Okay. Gak begitu susah sih. Oke. Okay. Tuh lihat teman-teman ya. Gue bisa farming dari sini coy. Ini kan pakai pika-pika enak sih kalau kayak gini ya. Kalau kayak gini kan pakai pika-pika enak nih. Nah, ini baru enak pakai pika nih. Oh, gila, enak banget Pak ini. Ah, ini kan lebih gampang daripada raid-nya Lau kemarin. Ini lebih gampang, lihat. Gue mau kelar dong. Lebih easy ini. Bisa solo gue coy. GG Gaming enggak sih? Dan mereka semua diem di tempat gak ngapa-ngapain gitu kan. Mati lu. Easy banget gila. 24 udah apa nih? Why so as like this? Kumpul enggak tuh mereka di situ semua? Mati dulu langsung. Itu pasti yang pakai pistol tuh biasa teman-teman ya. Emang wave 21 sampai wave 25 itu pakai pistol-pistol, Pak. Itu sakit banget gila. Kalian enggak boleh kena sih. Sama berarti ya. Sama kayak di ini ya. Sama kayak di Red Law ya. Kayak orang-orangnya itu sama gitu. Oh shit, mati gue. Mati. Oke, terbang. Terbang aja. Gue langsung gini aja coy. Oke, kelar. Easy gitu. Easy banget ya sih. This raid is easy coy. Oke, gue kalau udah sini mah kita turun aja lah. Kalau udah sini kita turun aja coy. Udah gak ada yang tembak-tembak lagi biasanya. Kalau udah di atas 25 tuh udah gak ada yang tembak-tembak. Nah, semuanya kayak begini-begini. Kita Aono Tori aja gitu kan. Oke, okay, wave 30. Mari kita lihat lawannya apa. Oke, okay, what is that? Oke, okay. Gue kayaknya bakal full hybrid kali ya. Kita full hybrid aja, oke? Okay? Full form. Kita Aono Tori. Kita pineapple gila 40.000 sakit Pak. The best ini Phoenix emang sih. Ini Phoenix enak banget buat farming, lihat gak sih? Buat farming itu enak banget loh. Aono Tori. Lawannya nggak susah ya teman-teman ya. Dibandingkan yang tempatnya Lau, ini lebih susah Lau. Mungkin karena tempatnya kali ya. Kalau Lau tuh emang tempatnya agak susah sih. Ini nggak begitu susah lihat tuh. Oh itu pedangnya yang dapat kali, yang bisa kalian dapat tuh pedang itu tuh. Oh shit gila sekali pukul 9. Buset sakit banget bang. Oke healing flames. Wah enak banget ya gak sih? Enak banget Pak. Apa itu sakit? Hah nggak ada. Oh sakit that sort. Oke. Okay. Ampun bang. Terlalu dekat gue. Nggak boleh terlalu dekat juga ya teman-teman ya. Sakit loh. Sakit bang. Jadi kan mesti hati-hati juga. Oke, gue naik ke atas sini aja lah anjing. Naik ke atas sini paling gampang coy ya. Naik ke atas kalian Aono Tori terus aja gitu kan. Ini ya. Lalu Phoenix. Menang. Sangat easy. Gak dapat apa-apa tapi gue teman-teman ya. Oke ya. Itu dia rate-nya. Easy. Gue bahkan bisa dalam satu video langsung kelar gitu kan. Sangat easy sih. Dibandingkan rate-nya Lau ya. Rate-nya Lau tuh susah loh. Ini lebih gampang sih. So ya, itu aja teman-teman untuk video kita kali ini ya.
Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika mau, gak usah subscribe apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Nanti sore gue live untuk buka puasa teman-teman ya. Kalian tungguin aja, oke? Ciao.